Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fadi. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, untuk kabar pertama, ada kabar bahagia dari Leslar Entertainment, di mana ada jamur episode ini. Ada jajanan murah apa aja sih Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora? Stay tune di Instagram dan YouTube Leslar Entertainment. Sebentar lagi akan ada jamur Braga Street Food. Dan alhamdulillah sudah diunggah ya di YouTube Leslar Entertainment, yang bikin Mimin Salfok sama Abang El yang dari tadi teriak manggil Bunda. Ada komentar dari akun sahabat Anis Herb dan Step 87 Miki. Itu bukan teriak-teriak onti, Abang lagi tes vokal. Suaranya udah melengking ya Bang. Mungkin Abang L ini pengen juga nih ikutan jamur ya. Powerful kali Abang manggil Una sampai segitunya. Gak bisa sabar kalau udah lihat cemilan kayak gini ya. Abang L juga udah gak sabar nih pengen ikutan juga. Kemudian ada Sasir, tuh kan vlog jamur itu vlog paling menyiksa. Bukan saya aja yang ngiler, Abang juga sampai teriak-teriak gitu pengen ikutan makan sosis juga ya. Kemudian juga bisa kita lihat nih para sahabat ekspresi daripada Abang L saat Una Lesti dan Papa Rizky Billar lagi pilih-pilih jajanan. Katanya mau dibakar dulu nih sosisnya, kemudian ada beberapa aneka sosis ya. Ada telur juga, ada dendeng dan lain sebagainya. Abang El sampai gak tahan nih teriak Una, tapi Unanya belum ngeh ya. Dan ketika digendong, Abang Elnya langsung diem. Si Abang maunya sama Una. Apalagi kalau Una pegang makanan ya, udah pokoknya gak ingat apa-apa lagi deh. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Ayah Kejora yang mengunggah postingan Abang L dan Papa Rizky Billar ya. Abang L semakin pintar, bahkan caption dari Ayah Kejora, Masya Allah pinternya cucu Aki. Abang L udah pinter ma'am sendiri dan udah pinter manggil Mbak ya. Ada komentar dari Bunda Grilla, Masya Allah Abang L semakin pintar ya nak, gemes banget aku lihatnya. Bahkan setiap hari pun melihat Abang L gak pernah bosen ya. Kalau gak ada Abang L jadi kangen. Cucu Ayah Kejora Masya Allah udah kasep, cerdas pisan. Sehat walafiat selalu ya nak dan keluarga Leslar. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Papa Rizky Billar yang baru saja mengunggah di Instagram pribadinya. Papa Rizky Billar lagi bermain piano dan mengiringi Bunda Lesti Kejora menyanyi ya lagu dari Pirgun. Sebagian liriknya diubah, maaf nih katanya. Senang banget melihat keluarga Leslar dan alhamdulillah Lesti sudah sampai di Jakarta.
dan bisa berkumpul kembali dengan suami dan anak tercinta. Salfok sama Abang Eli ya, yang tidur di pangkuan Bunda Lesti. Masya Allah, udah gede aja nih Abang El. Kata Bunda Lesti, besok Abang El mau sekolah. Jadi Bunda Lesti Kejora pulangnya lebih awal ya. Di sini terlihat juga Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora menjadi satu kesatuan. Dan Mimin punya harapan, semoga saja ketika konser nanti Papa Rizky Bilar mengiringi Bunda Lesti Kejora nyanyi ya, amin. Ada caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar, bagus sekali lagunya, mohon izin sebagian liriknya diganti ya Bang Pirgun. Maaf ya guys kalau masih belajar main piano. Buat selamat malam Senin katanya untuk kita semuanya. Kemudian kakak Bilar menambahkan, video takkan by Sania Indrin ya, Masya Allah. Kemudian juga ada Elkafi dan Ferry Fernandez memberikan komentar keren. Siapa yang naro bawang di sini? Hey, Masya Allah, memang lagunya menyentuh banget ya. Apalagi yang nyanyiinnya Bunda Lesti Kejora. Emang boleh secandu ini, kata akun @pilar.edit, saking bagusnya. Kemudian juga ada komentar dari ini Bunda _80. Ada waktunya kita benar-benar harus quality time ya. Dan ini quality time yang benar-benar membuat kita bahagia, dari Leslar. Masya Allah, kalau waktunya tidur selalu dalam pelukan Bunda ya Abang El. Dan kalau waktunya bermain, belajar, selalu nyariin Papa Bilar. Dan Masya Allah ya, orang tua yang sama-sama bekerja sama untuk kebahagiaan keluarga kecil mereka. Suka banget melihat cara mereka mendidik Abang El. Dan ini merupakan vitamin ya di malam hari ini, update terbaru dari keluarga Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan kalian senang banget nih, udah dikasih vitamin ya. Dan sambil nunggu informasi selanjutnya dan vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.